Kembali lagi di Hobi Amatir Channel. Kali ini saya akan berkunjung ke rumah teman saya, jadi nanti dapat inspirasi apa di sana nanti langsung saja di video saya. Sebelum lanjut ke video saya, jangan lupa dukung channel saya dengan tekan tombol subscribe, buat gratis. Jadi ini pembuatan tanaman gantung, tanaman ya? Tanaman hias yang digantung. Sederhana sekali ya. Sederhana, dibuat dari bahan sisa-sisa sitrali bekas kandang ayam. Ya, bisa dijelaskan apa saja di alat-alatnya? Alatnya ini bekas biukul, ini besi terali bekas kandang ayam, sisa-sisa kabel bekas juga bisa dirangkai seperti ini. Jadi untuk medianya apa saja, Ji? Medianya tanah dicampur lumut. Oh, tanah dicampur ya, biar nanti tanamannya tetap basah. Lembab ya, Ji? Ya, ya lembab. Ini letak ini biokul ini untuk menampung airnya, di atasnya nanti lumutnya biar tumbuh subur. Jadi tanamannya awet. Tanamannya awet, ya, tumbuh subur. Ya. Bagus sekali ya. Inovasi yang bagus dari Haji. Dari si tanaman. Oke, nanti langsung kita ke penanamannya. Lagi. Iya. Sudah jadi. Ini banyak tanaman hias. Bonsai yang masih mahal. Ini sederhana dari batok. Halo. Besar. Size. Tapi oh marah nih kok. Ini medianya ya. Ya, ini medianya, tanah yang sudah campur lumut, isi saya isi air sedikit. Yang basah si air. Jadi langsung ke pengisian media. Tadinya medianya hanya sampai wadah sini ya. Full sampai sini ya? Apa sampai atas? Full sampai atas. Oh, full sampai atas. Oh, nanti akarnya akan masuk ke sini. Tanam sini, akar masuk sini. Jadi tanam lebih kuat. Lebih subur. Mantap, ini mantap. Bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang punya rumah di kota, biar lebih adem ya. Kalau lahannya sedikit, isi tanah bisa memakai solusi seperti ini, digantung. Oksigennya bagus. Indonesia. Ini namanya apa, Ji? Gempur batu. Gempur batu. Artinya beda ini sama yang di barat tadi ya? Beda. Ini tanaman hias gempur batu. Sekalian bisa jadikan obat untuk memecah batu ginjal. Oke. Jadi dicuci biar seger. Jadi ini langsung kita tanam ya, Ji? Langsung tanam. Jadi untuk buat obatnya gimana itu, Ji? Dipakan langsung bisa. Daunnya? Daunnya. Direbus sudah bisa.
masih seperti ini namanya. Apa namanya, Ji? Gempur Batu. Gempur Batu. Itu Kecibling Ramat. Kecibling Ramat. Dumel ya. Saya aja dumel ya. Yes, tapi fungsinya bagus. Bagus. Ini makin lama menjulur ke bawah. Langsung menjulur ke bawah. Sama seperti tanam ramat yang tadi ya. Sama. Seperti tanam ramat lain. Ya. Oke, selesai. Selesai. Tinggal digantung di tempat yang agak teduh dulu. Jadi kalau sudah hidupnya bagus bisa di tempat matahari kulit ya? Ya bisa, mana aja bisa. Ini hanya sementara di tempat yang agak teduh. Siap, 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 siap. Bisa jadi inspirasi nih teman-teman. Oh, betul ya. Ini obat Gempur Batu Ginjal. Oke. Untuk memecah kalau ada batu-batu di ginjal. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sekian dari saya sama Aji. Banyak inspirasi di sini sama Aji. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga terhibur dan bermanfaat.